Bagaimana Allah memberikan hidayah? Ada anak Nabi, dia tidak dapat hidayah. Bagus kan? Ada anak Nabi tidak dapat hidayah. Kemudian ada anak Nabi dapat hidayah seperti anak Nabi Muhammad, semuanya dapat hidayah. Ada anak Nabi Nuh tidak dapat hidayah misalkan. Ya. Kemudian ada istri Nabi Lut juga tidak dapat hidayah. Tapi padahal orang hidup bersama dengan seorang Nabi. Ini bukti nyata bahwa adanya kebenaran di depan mata tidak langsung menjadikan otomatis orang itu akan menjadi baik. Kapan juga? Ketika dia menerima itu. Kalau dia menerima berarti kembali kepada inisiatif pribadi, kemauan sendiri, usaha sendiri. Jadi iman kita adalah hasil. Itu manusiawi sekali Islam. Al-Quran di depan mata Abu Jahal. Al-Quran di depan mata Abu Lahab. Hidup dengan Nabi lagi. Semuanya. Kalau mau beriman, jauh lebih hebat mereka daripada kita. Kalau bahkan mereka enggak beriman sekalipun, pengetahuan tentang Islam dan tentang Nabi lebih hebat Abu Jahal, Abu Lahab dengan kita. Karena apa? Dia tahu seluk-beluk Al-Quran. Bahkan dikatakan Abu Jahal itu, dia bayar orang khusus untuk selalu mematai Nabi, mendengarkan apa yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi, Abu Jahal. Kalau dia tidak ada, dia bayar orang khusus. Berarti semua pengetahuan dia tentang Nabi detail sekali. Tapi berguna bagi dia? Tidak berguna. Kenapa? Bukan karena dikunci hati saja, tapi karena tidak mau menerima. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, hidayah itu ada dua macam. Tapi panjang ceritanya. Hidayah ada dua macam. Hidayah jadi petunjuk, hidayah yang menjadi maunah, pertolongan dua. Hidayah yang menjadi petunjuk, semua kita mendapatkannya. Makanya hari ini kalau ada orang bilang bahwa saya belum sholat, kenapa? Belum dapat hidayah lagi. Belum dapat hidayah lagi. Nanti kalau sudah dapat hidayah, saya pasti sholat. Wahai, nyan Quran membiraya apanya? Itu azan setiap hari dikumandangkan, ada dengar? Ada. Kemudian tetangga, saudara kita, apakah muslim dia? Muslim. Apalagi bilang gak ada hidayah. Bukan masalah gak ada hidayah, tapi kepenerimaan Anda terhadap hidayah. Kenapa tidak ada? Tuh. Bahkan Anda terima hidayah sampai urunnya. Itu masalah Anda. Jadi baik bersalah Tuhan. Belum dapat hidayah saya. Kenapa? Nantilah. Kalau sudah dapat hidayah, saya sholat. Kalau dapat hidayah, saya dekat dengan Allah. Kalau dapat hidayah, saya akan taubat. Semua sekarang sudah dapat hidayah. Apalagi orang Aceh. Tidak ada yang tidak dapat hidayah. Kecuali mungkin suku Mante yang ditemukan dalam video itu. Mungkin belum sampai Quran pada dia. Azan juga belum sampai. Mungkin kalau betul ada. Hanya mereka kita akan berkolom pro hidayah. Yang hidupnya tidak ada dapat hidayah. Semua sudah dapat hidayah. Jadi masalahnya pada apa? Kepenerimaan. Satu. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa hidayah itu enggak bisa diwarisi. Betul-betul adalah kalau Allah menyiksa orang yang enggak beriman pada Allah, betul-betul atas dasar usaha mereka. Anak Nabi sekalipun disiksa. Kenapa? Enggak mau terima. Subhanallah. Makanya kenapa kita sangat bersyukur dengan hidayah iman ini. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah saya masuk dalam ini. Ada Allah berikan taufik kepada kita untuk beriman.